rese banget sih ini tetangga. Ketak-ketok. Berisik banget. Hei! Hei! Woi! Hei! Woi! Iya, Pak. Ya ampun, ini gemboknya di bawah. Pintunya nggak dikunci. Boy! Boy! Boy Idrus! Kamu itu tidur aja. Lihat-lihat tuh pintu tuh nggak digembok. Itu di bawah lagi. Aduh. Di sini kan rawan, Boy. Iya, Pak. Jangan tidur terus nih, Nini. Iya. Saya ngantuk. Habis nonton bola. Ya udah pokoknya. Ini gemboknya jangan satu. Siap, Pak. Kamu banyakin. Siap. Di sini kan rawan, ya. Siap, Pak. Rese banget sih ini tetangga. Ketak-ketok. Berisik banget. Hei! Hei! Woi! Hei! Woi! Iya, Pak. Apa sih teriak-teriak? Ini tetangga dari tadi ketak-ketok. Berisik, Pak. Ya, dia kan lagi ngebangun rumah. Gembok udah ditambahin? Tenang, Pak. Beres, Pak. Udah saya tambahin. Pokoknya aman, Pak. Bagus. 15! 15? Gemboknya 15, Pak. Dari segala macam merek. Bapak mau lihat? Boleh. Mana? Tuh! Hah? Aduh! Boy! Ya kan? 15, tapi yang nyantol kan cuma satu. Tapi coklat dong. Enak. Kalau aku makan roti pandan. Kalau aku makan roti keju. Kok kamu pemain kuda lumping makanannya kok sama kayak kita? Makanannya sih biasa, minumannya dong. Nih. Supplier Bohlam dan kamu juga supplier Neon, kenapa pengirim bisa terlambat sampai 2 bulan? Hah? Usaha saya gimana? Dan kamu juga supplier Silet sama Paku, hah? Kenapa bisa terlambat? Iya pak, saya salah, Pak. Rugi saya, kalau begini caranya saya pindah usaha. Hah? Jangan, Pak. Pintunya kalau kunci nggak ada. Wah, bisa kemasukan maling nih. Oh, harus ke tukang kunci nih kayaknya. Pak. Nah, gini, Pak. Saya minta tolong sama Bapak. Kunci rumah saya itu ketinggalan, Pak. Hilang. Aduh. Nah, masalahnya, Pak. Kalau rumah saya nggak dikunci, maling itu gampang masuk, Pak. Rumah saya itu rawan maling. Wah. Pokoknya, Pak, saya minta tolong sama Bapak, gimana caranya pintu rumah saya ada kuncinya, Pak? Bahaya itu, Mas. Ayo cepat-cepat kita ke rumah Mas ini. Pak, saya beres-beres dulu. Pak, lu kemana sih? Ke rumah Mas. Bapak, saya pada pulang. Bapak tunggu sini, sebentar. Orang yang aneh. Saya udah bawa pintunya. Masnya dicop. Pintunya dicopot dari rumah, Mas. Iya dong, Pak. Dicopot dari rumah. Semua akan saya bantu kok. Udah. Lu jadian aja sama temen gua. Kurang apa lagi coba? Tajir. Pinter. Udah gitu mapan. Idaman para cewek. Udah, sikit aja. Pak. Iya sih, Boy. Dia tuh emang tajir, emang mapan. Aduh, tapi... Tapi, lu kebanyakan tapi lu. Kurang apa lagi coba? Ntar kalau diambil cewek lain, nyesel lu. Udah sikat. Dia tuh kanak-kanakan banget. Nggak dewasa gitu. Ya, lu lihat aja sendiri. Ya. Pokoknya,
semuanya tenang aja. Bawa.